Orang yang berpuasa, waktu buka dia punya jatah doa mustajab. Jadi kalau kita pas buka itu langsung makan, sayang. Punya jatah doa mustajab nggak dipakai, sayang. Ya. Jadi urutannya kalau kita buka puasa, duduk menunggu azan maghrib, baca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa'udhu bika minan nar. 3 kali, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. 3 kali, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li dhanbil azim, fa'innahu la yaghfiru dhanbil azim, illa al-azim. 1 kali, itu ulang terus, begitu datang azan maghrib, ambil kurma, batalin, kemudian minum air putih, basahin tubuh kita dengan air putih, dengan minum maksudnya. Kemudian doa sama Allah, doa buka puasa, dhahabadh-dhamma batalatul uruq thabatul ajr, Allahumma lakas sumtu bika amantu, sampai akhir. Setelah itu doa apa yang kita mau, hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta itu doa mustajab di situ. Ya, sayang jangan sampai tidak digunakan. Minta urusan akhirat sama Allah, minta ilmu ladunni, minta jadi orang baik, minta jadi orang istiqamah, minta husnul khatimah, minta dekat sama Nabi Muhammad SAW, minta keluarga dijadiin anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, dan juga minta rizki yang barokah dan seterusnya, baru minta urusan dunia, utamain urusan akhirat dulu, setelah itu makan. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah buat kita.